Konnichiwa guys, hari ini saya mau menjelaskan cara mengisi formulir bantuan 10 mang dari pemerintahan Jepang ya guys. Ya, ini guys, seperti ini cara mengisinya guys. Di sini kolom pertama kita menulis nama kita ya guys. Setelah itu sebelahnya tanggal lahir, hanya lagi ada alamat tempat tinggal kita dan nomor teleponnya di bawah. Bawah sini ya guys, nomor telepon, data tetangga. Dan kolom 2 ini kalau kita sudah suami istri ya, tinggal di Jepang bersama gitu guys, atau pindah tempat tinggal gitu. Di kolom 2. Kalau saya ini hidup sendiri di Jepang ya, saya kosongin aja. Dan kolom 3 ini yang pertama ini bank lain. Bank kita itu karena saya nggak punya bank selain bank Yucho, itu saya nggak isi. Isinya yang paling bawah ini ada bank Yucho Ginko. Di sini kita saya isi udah isi ada nama saya dan nomor bank saya guys. Dan yang paling penting ini yang lampiran belakang guys. Di sini ada 5 kolom guys, kita harus centang semua. Ini nggak tahu apa itu artinya karena saya nggak paham gitu, kanji soalnya, baru pemula soalnya di sini guys. Dan ini apa, kolom satu ini apa nggak tahu ini. Yang kedua itu harus kita melampirkan fotokopi paspor ini ya guys, fotokopi paspor or my number kado dan yang lain-lain ya guys, dan lain-lain. Yang kedua kita fotokopi Yucho Ginko guys, ini Yucho Ginko saya warna hitam, fotokopi ini guys untuk lampirkan. Setelah itu yang kolom terakhir ini data pengisian ininya, hari apa, tanggal dan nama pemohon ya guys. Mungkin itu aja sih guys, karena saya belum memfotokopi, kita lanjut nanti ya guys. Ntar kalau udah fotokopi masukkan ke ini dan masukkan ke kotak pos guys. Oke, lanjut nanti ya guys, kita mau pergi ke kombini untuk memfotokopi terlebih dahulu guys. Oke, 2000 years later. Halo guys, saya udah pergi ke kombini, udah memfotokopi semua lampirannya guys, tinggal masukkan sini, kita tinggal masukkan ke kotak pos ya guys, yang berwarna pena ya guys. Ntar mau nekok ini dulu. Oke, a few moments later. Oke guys, kita udah di pos, maaf guys, udah malam, udah petang ini gitu guys. Kita masukkan ke sini guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sini, ayo guys. Terima kasih guys sudah menonton video saya guys, yang pelayanan maaf petang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.